Banyak musisi Indonesia yang mengawali kehidupan bermusiknya benar-benar dari nol. Mereka harus penuh perjuangan hingga mencapai puncak dan digandrungi fans. Misalnya, berawal dari mengamen keliling di jalan-jalan hingga nyanyi di kafe yang bayarannya tidak begitu besar. Seiring dengan lagu-lagu yang dinyanyikan disukai pendengar, nama sang musisi mulai populer. Sedikit demi sedikit mereka mendapatkan pendapatan yang kian meningkat. Kalau saja, seseorang menjadi musisi memulai dari ngamen tentu sangat wajar. Namun ternyata ada juga musisi yang dulunya hanya bertugas sebagai penjaga sandal personil band di studio. Seringnya ikut ke studio dengan personil band ini, membuatnya kerap mendengar lagu-lagu karya personil band tersebut. Karena keseringan, bisa menghafal seluruh lagu-lagu yang dinyanyikan band itu. Nah, berawal dari hafal lagu-lagu inilah keberuntungan berpihak pada musisi asal Lampung ini. Ia dipercaya menjadi vokalis di saat vokalis utama sakit tenggorokan sehingga tak bisa nyanyi. Nah, ternyata suaranya disukai pendengar hingga akhirnya menjadi vokalis band yang ternama di Indonesia. Sosok penjaga sendal anak band yang kini menjadi musisi papan atas Indonesia adalah Andika Mahesa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.